17 tahun dipoligami Kiwil sampai gugat cerai, Rohima Ali dinikahi bule Turki, kembali rasakan jadi istri. Rohima Ali dikabarkan tengah bahagia karena baru saja melepas masa jandanya. Seperti yang diketahui bahwa Rohima Ali sebelumnya dinikahi komedian Kiwil pada tanggal 28 Februari tahun 1998. 5 tahun pernikahan mereka, Kiwil memutuskan untuk berpoligami dengan menikahi Meggy Wulandari. Tak tahan di madu, pada tanggal 15 Desember tahun 2020, Rohima melayangkan gugatan cerai terhadap Kiwil ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Rohima dan Kiwil resmi berpisah sejak tanggal 10 Februari tahun 2021. Setelah itu muncul kabar bahwa Rohima Ali menjalin hubungan dengan seorang pelatih yoga, Romi Hali yang berpulang beberapa waktu lalu. Kini Rohima Ali sudah kembali merajut bahagia bersama bule asal Turki. Informasi tersebut diketahui dari unggahan Instagram story akun pribadi Rohima, @rohima_ali, Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Alhamdulillah sah, jazakillah khair suamiku dan keluarga besar yang ada di SPY Turki, tulis Rohima. Unggahan tersebut kemudian dibagikan ulang oleh Eva Belisima. Happy wedding bunda sayang @rohima_ali. Samawa ya, really so happy for you darling, tulis Eva. Diketahui pria Turki tersebut bernama Zeki Bayrak Iskandar.